guys, welcome back in Najita channel. Di videoku kali ini aku mau unboxing barang. Dan inilah dia, barangnya baru sampai ke rumah. Packingannya seperti ini ya guys. Jadi dia hanya dilapisi oleh plastik hitam. Dan di bagian mejanya dilapisin dengan dus lumayan tebal. Jadi aman banget sampai ke rumah, gak ada penyok-penyok sama sekali. Padahal ini kirimnya jauh loh, dari Semarang ke Tangerang. Gak usah lama-lama, langsung aja yuk kita unboxing. Udah gak sabar banget nih, pengen lihat hasilnya. Jadi ini adalah kursi teras, tapi dia berbentuk stol gitu. Dan aku ini pesannya kostum ya guys. Jadi aku request gambar dan warna sesuai keinginan aku sendiri. Aku di sini mintanya gambarnya flamingo, biar satu style sepasang sama cover sofa ruang tamu aku. Tuh lucu banget kan guys, warna kuningnya juga cerah banget. Jadi kalian kalau mau pesen juga bisa custom sesuai kalian mau gambarnya apa, warna apa, tinggal kalian sesuaikan aja. Yang penasaran aku ini belinya di mana? Aku belinya di Instagram @tiwikyonyellow. Nanti akan aku tulis di video nama Instagramnya. Harganya sepasang ini udah sama mejanya hanya 460.000 aja, belum sama ongkir ya. Untuk ongkirnya kirimnya dari Semarang ke Tangerang hanya dikenakan 50.000 aja pakai kargo, jadi masih terjangkau banget loh untuk biaya ongkirnya dan biaya stolnya. Nah ini sekarang kita akan bongkar untuk bagian mejanya. Jadi ini stolnya juga unik banget ya guys. Karena apa? Karena bangkunya ini bisa dibuka dan bisa kita untuk meletakkan, menaruh barang-barang ke dalamnya. Mejanya juga sama, itu bisa kalian lihat. Mejanya juga bisa dibuka, bisa kalian taruh-taruh barang. Tapi saran aku sih kalau untuk meja baiknya gak usah dibongkar pasang, gak usah ditaruh-taruh barang, karena agak susah untuk membongkar pasangnya. Jadi kalau kalian mau naruh barang, baiknya hanya di stol bangkunya aja. Kalau itu lebih gampang untuk dibuka tutupnya. Nanti akan aku kasih unjuk ya caranya. Nah ini Pak Suami lagi merakit mejanya. Tuh gampang banget kan guys. Hanya tinggal ditempel-tempel aja, nggak perlu ada yang dibongkar-bongkar atau pasang kayak gimana. Nah ini ada kuncinya, pengaitnya, supaya lebih kuat, lebih kokoh, nggak goyang mejanya. Pokoknya ini lucu banget, recommended banget. Apalagi buat teras kalian yang ukurannya sempit, nggak terlalu banyak ruang untuk menaruh meja teras. Ini cocok banget kalian pakai kursi stol ini untuk menambah kecantikan di teras rumah kalian. Nah, sekarang kita tinggal memasang kunci pengaitnya. Ini dia nih guys, kunci pengaitnya. Tuh, tinggal kita naikin ke atas, terus tinggal kita cetekin deh. Jadi gampang banget kan merakitnya. Thank you.
ini dia guys, kursi stool teras aku udah jadi. Cantik banget kan bentukannya. Yang pasti ini unik banget, jarang banget yang make kursi-kursi seperti ini di teras rumah. Dan bonusnya lagi, ini bisa custom sesuai keinginan kita. Itu yang paling penting. Karena aku suka banget sama kuning, jadi aku wajib banget kalau beli apa-apa harus warna kuning. Tuh, flamingonya lucu banget. Jadi nanti kalian bisa kirim, kalian mau gambar apa by WA, nanti digambarin dulu sama orangnya. Baru kalau udah cocok dikirim kembali ke kita. Nah, ini bagian dudukannya juga terbuat dari busa empuk ya guys. Jadi dijamin pas saat duduk nggak akan sakit karena busanya memang benar-benar empuk. Nah, ini dia nih yang tadi aku bilang, ini bagian stol kursinya. Ada kunci pengaitnya juga sama seperti meja untuk buka tutup ke dalam ruang penyimpanannya. Jadi bangkunya nggak akan jatuh-jatuhan gitu guys, karena dia terkunci rapi, terkunci rapat oleh kunci pengaitnya ini. Tuh, cara bukanya cukup ditekan gitu aja. Dan ini dia isi dalamnya, lumayan luas kan dalam stolnya. Ini sih bisa banget ini buat rumah-rumah yang minimalis tapi banyak barang-barang nggak kepake, bisa banget ditaruh ke dalam stol ini. Multifungsi banget kan jadinya. Nah, ini dia busanya tuh. Busanya ini juga dilapisi dari plastik juga, jadi anti air. Tuh, bawahnya kayu, atasnya busa. Pokoknya yang pasti nyaman banget kalau udah duduk di sini. Nah, ini kita pasang kembali, tinggal ditutup lagi deh. Oke, sekian videoku hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton ya. Semoga selalu bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.